zaman bukanlah mimpi. Dari padi bersatunya hati. Hikayat Tampi Sakti mengisahkan tentang Dayang Purnama Sakti, seorang putri padi yang memiliki kuasa sakti. Kuasa saktinya terletak pada tampi padi yang dimiliki oleh Tuan Puteri. Sekali tampi, keluar beribu-ribu resepi. Namun, di akhir hayatnya, Dayang Purnama Sakti telah mencipta satu resepi unik dari beras padi, yang mana makanan ini telah disumpah menjadi makanan kegemaran semua kaum yang ada di dunia. Resepi rahsia itu disembunyikan dalam timbunan beras yang perlu ditampi oleh manusia di bumi terpilih. Makanan ini hanya ditemui dan disajikan oleh penduduk di negara bertuah itu. Walaupun berbeza bangsa dan agama, mereka akan tetap hidup aman damai sentiasa. Dayang Purnama Sakti telah menjampi keseluruhan resepi itu, yang mana resepi terakhir tersebut turut boleh dinikmati oleh semua manusia di muka bumi ini. Namun, asalnya resepi ini hanya dikenali di satu negara yang berbilang kaum, agama dan bangsa, dek kerana keharmonian hidup penduduk di negara ini. Disaksikan. Inilah Siu Jin, si gadis Cina, berbaju congsam merah warnanya. Ketukan pintu ganggu suasana, diberi tampi apakah maksudnya? Mala, gadis India, sambil bekerja layan cerita. Alangkah terkejut di depan dia, tampi muncul sekelip mata. Kisah belalang dengan emaknya. Mak Inang namanya, waris puteri Dayang Purnama di atas dunia. Belalang ini rajin orangnya, berjasa sungguh pada emaknya. Sudah banyak resepi dicuba, beras padi pelbagai guna. Mak Inang juga menulis rahsia, teringat akan sumpahan bonda. Tampi-tampi beras ditampi, tampilah padi satu resepi. Belalang, oh belalang, buatkan mak kopi. Baik, mak. Putih menjadi hitam, setiap bancuhan ambil segenggam. Air panas engkau curahkan, nikmat dihirup setiap cawan. Begitulah nanti hidup berkawan, berbeza kulit bukan halangan. Setiap bangsa ada kelebihan, bertolak ansur sesama insan. Hai mama, lihat mama lapor.
belalang sedap sungguh kopinya. Sama-sama, Mak.